segampang itu. Kemiskinan itu ribet loh. Bisa karena keturunan, terbatas kesempatan, atau bahkan by design. By design gimana, Wi? Emangnya ada desain untuk kemiskinan gitu? Kayak desainer baju syari, kayak gitu? Bukan gitu, Ai. Maksudnya, ada kalanya kemiskinan itu bukan salah orang miskinnya. Kalau kayak gitu namanya oversimplikasi. Ih, Dewi ngomongnya ribet deh. Apalagi itu oversimplikasi. Maksud Dewi, penyebab kemiskinan itu gak bisa kita gampangin. Kayak misalnya, orang miskinnya kurang usaha. Mereka males. Padahal masih banyak kan orang miskin yang kerja keras, usahanya udah kuat. Tapi rezekinya tetap seret. Nah, gimana tuh? Udah usaha, tapi rezekinya tetap seret. Kalau kata ustadz di masjid gue sih ya, itu namanya ujian. Kemiskinan itu ujian. Ujian. Enggak juga, bukan cuma kemiskinan, kekayaan juga ujian. Muka ganteng kayak gue gini, sama ujian. Mas Indra, pokoknya vlog satu mas. Oke. Gantung apaan? Gak datang sini, Bu. Sabar, pasti dibayar kok. Ajal juga pasti, Bu. Jangan sampai ajal duluan, biar utangnya belum. Asma, ih. Tahu nih, utang 20 ribu aja nagihnya ke 20 juta. Tetep aja, Bang. Udah, sini aku yang bayarin ya. Jangan, Bang. Kenakan dia nanti. Iya, gak usah, Bang. Besok saya bayar. Lu gimana jadi ngelamar Sarah? Sarah? Siapa itu Sarah? Rido, ih. Katanya kemarin yang terakhir. Enggak, serius, Sarah itu siapa? Soal aku banget sih. Heh, kebersihan itu sebagian teriman. Ma, apaan sih? Kamu tuh yang apaan? Nurutin orang buat THP terus. Sumpahin gak laku-laku. Nah lo, sumpahin tuh. Udah, berantem terus besok gak boleh kesini lagi nih. Dia ya duluan bang yang mulai. Ih, kalian musuh-musuhan tapi kompak. Sih. Kayak drama Korea. Iya, jadi kayak gitu. Eh? Kayaknya itu deh, jodoh. Wah, Bang Herman, gak diberhentiin? Ayo aja, Bang. Asma mau ikut? Yuk. Espresso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Mbak, maaf. Kalau di sini kiblatnya tahu gak ya? Mas ngomong sama saya. Iya, Mbak. Maaf, soalnya masnya nunduk. Oh ini, maaf. Saya memang biasa menundukkan pandangan terhadap perempuan. Maaf, menjalankan sunnah. Maaf mas, seharusnya saya juga menundukkan pandangan. Kena dia, setelah ini strategi berikutnya. Aduh maaf, saya lancang. Nama saya Rido. Semoga orang tua kamu Rido terhadap kita. Apa mas? Gawat, bukan tipe yang mesti digombalin. Maksud saya, semoga Allah senantiasa meridhoi mbak. Anita, Mas Rido. Abi kok di sini? Umi sakit gini ditinggal-tinggal. Kamu saya kasih kesempatan untuk operasi plastik malah kayak gini kelakuannya. Mbak, maafin Abi saya ya. Udah, Mbak, segera pergi. Jangan sampai jadi korban PHP-nya Abi saya. Sama, Mbak. Bukan, ini bukan anak saya. Lihat muka saya masih udah gini kok, ya kan? Abi kok gitu? Jangan gitu, Bi. Kita ini kan masih ada hubungan darah. Kamu ya, anak udah gede. Masih merasa udah terus ya? Ya Allah mbak, maksudnya gak tau mbak. Udah mbak, segera pergi. Ayo, yang bayar tagihannya nanti. Ai. Apa? Abi mau pukul Ai? Apa? Abi mau kejar mbak tadi? Atau mau cappuccino? Atau es jeruk gitu? Lucu. Makanya Rido jangan suka tebar pesona. Kasian kan kaum Hawa. Au. Ih, Rido. Kualat ya? Kualat by design itu namanya. Dok, kalau mau cari mangsa, lain kali jangan depan kami. Pasti kami berhenti. Sebenarnya macam apa kayak gitu? Loh, itu justru namanya sahabat. Mengingatkan dalam kebaikan. Belagu lu, hijrahin ke baru. Mending Kelvin baru hijrah tapi gak suka macem-macem. Rido udah habis, masih aja suka gangguin Ahwat. Udah, orang salah kok malah melotot. Nih, sebagai permintaan kita.
Lu yang bayarin? Bukan, Ayi. Iya, Ayi baru dapat uang hasil endorse. Mau nggak? Udah pada balikin. Udah. Ngomong-ngomong, kenapa sih lu gak settle di satu hati aja? Hati yang nunggu ini belum mau nerima. Kenapa mas? Belum pernah lihat ninja? Enggak mbak, enggak apa mbak. Maaf mbak. Dijaga mas matanya. Ya. Mas Indra. Mbak Asma. Sama Green Tea satu ya. Oke. Itu aja? Iya. Silakan. Thank you mas Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini 10.000 seorang. Mayan lo jajan. Itu mau mana tadi ya? Udah jangan. Ini taruhan. Lu apa Rido yang datang duluan? Astagfirullah, ih judi itu haram. Aku sih tadi udah gak mau, cuman merekanya aja yang maksa. Ih, Bang Herman tadi yang paling semangat. Ya elah, orang cuma main-main. Iya, taruhannya main-main. Dosanya gak main-main. Dosa. Alah, baru juga nikmati kemenangan. Aku mau cerita. Datang cerita. Apa, Vin? Apa? silakan mau cerita ya. Ayo, aduh. Udah lama gak cerita, Asma. Gitu dong. Dengerin ya. Tadi di depan ada orang ngeliatin aku udah kayak ngeliat teroris. Kayak gak pernah lihat wanita pakai cadar. Iya, I mean mereka bisa terima orang pakai bikini. Kenapa enggak dengan cadar? Ya mereka takut lah, cadar, jidat hitam, jenggotan, celana cingkrang. Itu kan ciri khasnya teroris. Iya, lagian kenapa gak dilepas aja tuh cadar? Kan gak wajib. Iya, kayak kita ini aja, gak jadi pusat perhatian. Aku punya alasanku, kenapa? Iya, soalnya mukanya Asma ini borokan. Ih, nimbrung. Lanjutin, apa alasan pakai cadar? Udah males. Oh ya, udah gue cerita ya. Apaan sih dateng-dateng? Nah, tadi katanya udah males cerita. Bang Herman, Kevin, pandangan kalian ke wanita bercadar gimana? Kalau gue berlebihan, wajah itu harus dikenali. Tahu dari mana itu perempuan beneran? Gak nanya kamu. Loh kenapa gak penting pendapat gue? Bodo amat penting atau enggak, yang penting gak nanya kamu. Kevin gimana? Kevin gimana? Malampir. Kalau aku sih, ya hak mereka sih, cuma gak wajib. Jadi? Ya jadi gitu. Bang Herman? Gimana ya? Kalau menurutku sih sama aja pandanganku sama kayak wanita berbikini. Kok gitu bang? Iya. Mau wanita berbikini atau pakai cadar, tugas laki-laki itu bukan memberi penilaian, tapi menundukkan pandangan. Itu kalau menurut aku. Perempuan itu makin tua makin susah jodohnya. Mau kamu jadi perawan tua?
Kok gitu, Bu, ngomongnya? Loh, kamu itu kan sudah 25 tahun umurnya. Sampai kapan mau sendiri? Dewi kan ada kegiatan, Bu. Banyak lagi. Halah, kegiatan apa? Justru karena kamu sibuk sendiri dengan karir dan kuliahmu, laki-laki jadi minder. Ya, ibunya Dewi ada benernya juga sih. Mungkin udah waktunya Dewi mikirin jodoh. Iya, tapi selama ini bukan berarti aku gak mikirin. Ya tapi, di mata ibunya Dewi, kelihatannya Dewi gak mikirin. Ayah juga kelihatan kayak gak mikirin jodoh. Ya, Ayah baru 24 umurnya. Iya, aku 25. Cuma beda setahun. Nah, itu Wi. 1 tahun buat kalian perempuan itu jarak yang lumayan jauh. Coba lu inget-inget 4 tahun terakhir di ulang tahun. Selamat mengingat hari lahir, Nak. Sudah. Kamu pikirin kuliah dulu, karirmu dulu. Jodoh mah belum penting. Wong baru 22 tahun. Iya, Bu. Makasih. Ya, yuk, yuk, Bang. Selamat mengingat hari lahir, Nak. Ingat, jangan dulu mikirin jodoh. Itu semua sudah diatur sama yang di atas. Selesaikan S2-mu. Baru 23. Iya, Bu. Makasih. Potong, Ibu. Yuk, yuk. Dewi, kamu ini baru 24 tahun. Belajar cari ilmu, mengabdi sama bangsa, negara, dan agama. Jangan mikirin nikah. Masih panjang perjalananmu. Iya, Bu. Makasih. Yuk, kita potong. Iya. Nah, Ibu khawatir, kamu ini sudah 25 tahun. Sampai kapan kamu harus ngejar karir dan kuliahmu? Gak ada habisnya itu, Nak. Tapi, Bu. Jangan dipotong. Ibumu ini sudah tua. Harusnya sudah ngomong cucu. Tapi kan Ibu sendiri yang bilang. Astagfirullahaladzim. Kamu kok malah nyalain ibu? Sedih. Ibu sedih. Kan? Kamu 25 kapan? Akhir tahun ini? Siap-siap deh. Kenapa, Dok? Gak apa-apa. Kalau kalian ngerasa seret jodoh, kenapa nggak sama gue aja sih? Mapan udah, ganteng, oh iya. Apaan sih? Ya apalagi yang dicari, Hafiz loh gue ini. Kalau ada Asma, dibully kamu, Dok. Ai, Bapak kamu teman survei desain ya? Aduh males, receh deh pasti. Tanya kenapa gitu. Iya, kenapa? Ai dong yang tanya. Iya, Dok. Kenapa? Soalnya kamu bagikan gravitasi yang menarik hatiku. Dok, kalau gombalan tadi itu rujukannya teori gravitasi, harusnya itu Isaac Newton. Tuh, dengerin. Bukan Thomas Alva Edison. Pantesan, Wi, kamu gak nikah-nikah. Bang Herman tuh. Waalaikumsalam. Kenapa itu muka bang? Habis ngecewain orang tua lagi dah aku, Dok. Maksudnya? Iya. Habis nolak perjodohan yang udah mereka arrange. Eh, mirip sama masalah Dewi. Iya kah? Kenapa ditolak, Bang? Belum ada ketertarikan, Dok. Loh, kan diniatkan ibadah, Bang. Ketertarikan dan cinta bisa belakangan, bukannya? Iya. Nikah emang ibadah. Cuman,
aku gak mau nikah sembarangan aja. Maksudnya, aku takut kalau misalnya aku nikah nanti sama istri yang belum aku ada rasa tertarik. Terus nanti muncul orang yang bikin aku tertarik. Kan kasihan istriku nanti gitu. Ya tinggal poligami, Bang. Rido, ih. Enggak gitu juga, Dok. Karena cowok ya, Bang. Jadinya takut telat nikah. Emang ada ya kata telat nikah? Nikah itu kan ibadah yang menuntut kesiapan lahir batin. Gak ada kata telat. Gak ada nikah terlalu cepat. Nikah itu kayak di wizard di Lord of the Ring. A wizard is never late, nor is he early. He arrive precisely when he means to. Nikah juga gitu. Tapi kan umur ada batasnya, Bang. Iya. Kalau gitu, persiapkan diri. Kalau nanti ada seseorang yang soleh datang, kamu siap nikah. Duluan ya, saya ikut pengajian. Iya. Waalaikumsalam. Laper nih. Dewi mau pesan makan gak? Wi. Ayo. Kayaknya aku jatuh cinta sama Bang Herna. Lu lihat aja dulu. Captionnya apa nih, Mar? Melatih diri menjadi pemimpin keluarga melalui lantunan ayat suci dari Ilahi. Gimana? Mantap. Gak salah lo jadi manajer gue. Yaudah, upload. Yeah. Kenalin, nama gue Rido. Di era informasi ini, manusia berada pada titik tertinggi popularitas. Dengan memanfaatkan skill membuat video ditambah konsistensi bersosial media, siapapun bisa jadi seleb. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di luar sana? Dan hari ini gue mau buka unboxing. Gue mau unboxing hadiah dari teman-teman yang kayaknya lucu-lucu nih. Gue gak tahu isinya apa-apa. Dan kita buka dari yang mana dulu ya? Kayaknya kotak nih. Beda sama mereka yang sekedar menjadikan ini ajang mengumpulkan popularitas dan harta, gue menjadikan era sosial media sebagai ajang dakwah. Par. Waktunya live nih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku yang saleh dan salihat. Sudah pada sholat asar belum? Kebetulan saya sedang di musholah sekarang. Waalaikumsalam Rani. Iya, subhanallah. Walaupun berhalangan, jangan lupa untuk tetap berlomba dalam kebaikan ya. Yap, gue juga salap dumai. Iya, yang makasih, punya fokus bukan kakak. Cuma menghibur, tapi juga menginspirasi. Bang, kenapa lu belum nikah-nikah sih? Belum ada yang mau, Dok. Mana mungkin. Udah tajir, alim, baik. Ya gue masak lagi. Pasti banyak lah yang antri. Yang aku suka, gak mau aku nikahi, Dok. Lagian kamu sendiri kenapa?
masih sendiri. Mas Rido ya? Iya, siapa ya? Ih, bener kan Mas ganteng banget sih, Mas. Mas, kita followers IG Mas Rido. Oh, ya fans banget. Subhanallah. Boleh ya, Mas? Kita minta foto bareng. Oh, boleh, boleh. Tapi jangan nempel-nempel ya. Bukan makhluk. Iya, siap-siap. Oke, aku dulu ya. HP aku dong, HP aku. Kamu di situ, kamu di situ. Oh, ke sini. Ini Jun. Di mana ya? Makasih ya, Mas Rido. Iya, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Nah, itu tadi, Bang. Apa? Alasan gue belum nikah-nikah. Pilih pasangan itu gak bisa sembarangan, Bang. Apalagi asal-asalan. Nah, gua ini masih proses pencarian. Jangan terlalu picky gitulah. Lagi susah dapet jodohnya. Istri kita nanti itu jadi ibunya anak-anak kita. Ya harus dipilih mateng-mateng dong. Tapi kamu mah berlebihan. Masa udah 34 perempuan yang kamu ajak ta'aruf? Gak ada yang jadi? Betul, sudah 34 wanita yang gua ajak ta'aruf. Bukan apa-apa, kalau kalian alim, tampan, dan rupawan, agak susah menemukan wanita yang tulus sama kalian. Assalamualaikum, Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia, sebuah suara yang nanti menjadi suara paling merdu dari apapun yang pernah menghampiri gendang telingaku. Suara yang mampu membuat hiruk-pikuk Jakarta terdengar seperti alunan penuh harmoni. Mas, coba itu matanya dijaga. Udah cadar gini masih diliatin. Namanya Asma. Dan dia galak. Bang, ini siapa sih? Cowok galak bener. Eh Mas, tahu diri sedikit gitu. Udah ngeliatin orang, ngeliatin galak pula. Udah. Rido, kenalin nih. Asma, mahasiswi yang mengamanahkanku untuk jadi narasumber penelitiannya dia. Asma, kenalin nih Rido. Kori dan Hafiz. Oh. Kori internasional, Bang Herman. Iya, Kori internasional. Kasian. Kasian kenapa? Iya, Hafiz Quran. Tapi kayaknya satu ayat pun gak nempel sama perbuatannya. Terlaluan kan, Mar? Maksudnya apa coba ngomong kayak gitu? Kenal gue juga belum, udah kayak tahu tentang gue. Do, kalau menurut lu dia, kayak yang paling tahu tentang lu, berarti lu mau dong ngakuin apa yang dia bilang benar? Menurut lu? Ya, gimana ya? Mungkin dia punya mata batin. Maksudnya? Ya, kalau menurut gua sih, dia ada benernya juga. Kok lu gitu sih? Do, sebagai seorang penghafal dan pembaca Al-Quran, sifat lu emang agak gak cocok. Lu bayangin deh, udah berapa banyak akhwat yang lu PHP-in. Cuman karena gak cocok. Ya kan gak gua apa-apain. Iya sih, emang lu gak apa-apain. Cuman sifat sombong lu itu. Baca Quran, ingin dapat pujian dari orang-orang. Nah, itu dakwah. Kalau seandainya gak ada yang bilang, Subhanallah Karido, Masya Allah merdunya, atau calon imam yang baik, keren, lu masih tetap mau upload video ngaji lo di sosmed? Ya, tetap. Terus, kalau seandainya di sosmed gak ada yang endorse lu, lu masih tetap ngaji? Mar, lu makan juga dari endorsean gua. Pulang, Mar. Pulang? Ini tuh kan rumah gua. Ya udah, gua yang pulang. Nah, apa bung muka gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa duduknya di situ? Gua nunggu Bang Herman, gak ada urusan sama lo.
Ya udah duduknya jangan di sini dong. Lu ngapain duduk sini? Gue biasanya sama Bang Herman duduk sini. Eh, kamu bukan satu-satunya orang yang bisa ketemu Bang Herman dan duduknya di sini. Ya udah terima aja, kita duduk di sini sama-sama. Eh, buang muka lagi. Jelas banget. Janjian sama Bang Herman jam berapa? Ayolah, kita kan sama-sama nunggu orang sama. Nggak usah sok-sok musuhan lah. Aku janjian jam 5. Kok pagi banget? Aku nggak suka bikin orang nunggu terlalu lama. Apalagi aku yang butuh. Itu Plutonya Rosono, Ki. Kamu baca? Cewek bercadar pakai baca komik? Kan cadar itu pilihan penampilan. Kalau komik, pilihan bacaan. Dan dikait-kaitin lah. Ya aneh aja. Biasanya kan... Stop generalisir. Iya, maaf. Tahu kan itu komik dibuat berdasarkan Astro Boy-nya? Osamu Tezuka. Wow. Suka 20th Century Boys juga? Aku. Semua karya Urasawa Naoki itu aku suka. Oh, gak nyangka ya. Menurutmu Pluto sama Astro Boy original bagus mana? Susah sih kalau bandingin sesama masterpiece gitu. Oh gitu ya. Sesimpel ini. Entah karena dia pakai cadar, dia beda sama perempuan lain, atau mungkin karena dia baca komik yang gue baca juga. Yang jelas itu pertama kali gue memandang perempuan tanpa peduli wajahnya kayak apa. Iya, baca. Kamu juga udah baca? Iya, pastilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya. Lama ya nunggu ya? Enggak kok, gak lama. Kalau kalian nanya, kok gak dilamar aja kalau udah jatuh cinta? Ini jawabannya. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Soalnya masih ada harus dikerjakan. Hati-hati ya Bang Herman. Makasih. Salam buat istri Bang. Eh sembarangan. Bang Herman udah ada istri. Mabok nih anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena wanita ini jelas suka sama orang yang gue kagumin. Oh, Bang Herman. Ini udah benar dong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas banget. Dok, kenalin. Ini Ai, ini Dewi. Temennya Asma. Dewi. Kevin. Ridho, habis 30 juz. Ah, iyalah. Eh, itu prestasi lo. Oh, ini ya yang kata Asma Ikhwan hafal Quran, tapi gak masuk hati. Ah, fitnah itu. Ih, siapa yang fitnah? Syekh, udah. Saya gak mau debat. Pas banget lagi ngumpul gini. Tadi gue sama Kevin lagi debat. Tadi katanya gak mau debat. Diskusi. Tadi Kevin nanya, bisa gak sih non-muslim masuk surga? Gak bisa. Itu udah ada aturannya sendiri. Surga itu hanya diperuntukkan bagi yang agamanya Islam. Menurut gue bisa aja. Allah itu maha adil. Masa iya orang amal baik ditolak cuman karena beda agama? Gimana? Gini sih. Ini kita lagi bantuin penelitiannya Dewi. Jadi nanti aja bos gituan. Ini penting loh. Kalau Ai setuju sih sama Ridho. Misal aja Thomas Alva Edison yang nemu telepon. Kan amal jariahnya banyak tuh. Masa iya dia gak masuk surga? Ai, yang bikin telepon itu Alexander Graham Bell. Iya, maksud Ai dia. Tapi paham kan? Analoginya gini. Masuk UI atau ITB itu ada tesnya kan? Mau pintar kayak gimana, kalau nggak ikut tes masuk ya nggak jadi mahasiswa UI atau ITB. Cie, tadi katanya nggak mau ikut debat. Dewi gimana? Wi, para ulama terdahulu sih juga berbeda pendapat soal ini. Di Al-Baqarah ayat 62 kan dijelaskan. Sesungguhnya, orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah di hari akhir dan mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ada yang bilang berdasarkan ayat ini, semua agama bisa masuk surga. Sementara ada yang menafsirkan kalau ayat itu gak berlaku untuk Yahudi dan Nasrani zaman sekarang. Tapi ada juga yang bilang kalau ayat ini untuk balasan di dunia, bukan di akhirat. Ih, Dewi pinter. Terus kesimpulan lu apa? Bukan hak aku sih, bukan bidang aku juga.
biar ulama-ulama aja itu. Aku sih ikut mereka aja. Kalau Bang Herman? Kalau menurutku pribadi sih, dibanding sibuk memastikan jatuh surga orang lain, lebih baik sih aku memastikan diriku masuk surga. Ini nih, kita harus sering kumpul diskusi kayak gini. Biar apa? Biar makin kaya, makin menghargai perbedaan. Maksud gue, ini tuh positif banget. Kumpul sama kalian tuh bikin gue merasa hidup gue lebih berarti lah. Perasaan Ai baru kenal Kevin sama Rido hari ini. Nah ya, baru kenal aja kita bisa diskusi gini. Ya enggak? Ya bener sih, bisa jadi dapat ilmu lebih berwarna daripada cuma sekedar duduk dan baca buku di kelas. Iya kan? Tapi ini bisa masuk ikhtilat loh. Ya elah, kita kumpul-kumpul di tempat umum buat bincang-bincang cari ilmu. Ya enggak, Pin? Aman, gue mah seneng. Nah, kita kasih nama perkumpulan kita bersama Rido menuju surga. Apaan? Kan ide gue. Sejak itu, Mar, ngumpul sama mereka kayak jadi kewajiban buat gue. Terus gimana? Ya, aneh gak sih kalau gue ngelamar Asma yang notabene temen kelompok diskusi gue? Do, cepat atau lambat, semua orang pasti akan nikah. Cuman sama siapa? Asma lebih suka sama Mas Herman sih, jelas itu. Sebelum janur kuning melengkung, Kak dosa kan kalau kita berusaha. Akhir. Mendingan nyoba terus gagal, dibanding gagal nggak pernah nyoba. Bismillah. Itu calonnya Bang Herman. Kayaknya iya, kelihatan ngobrolnya asik banget. Belum tentu, siapa tahu cuma temannya aja. Tapi bisa jadi lebih dari teman. Apaan sih, Dok? Gosip aja. Iya. Kalau tanggal segitu sepertinya aku bisa. Keluarga juga pasti senang. Beneran? Syukurlah, alhamdulillah kalau begitu. Iya. Aku yang lebih bersyukur, calon istriku wanita secantik kamu. Ah, kamu bisa aja Bang Herman sayang. Apaan sih, Mak? Sakit. Candamu kelewatan. Udah, kenapa deh kalian ini berantem terus? Dok, mau kemana? Pergi dia. Kenapa Asma sama Rido berantem terus sih? Soalnya Rido itu kayak anak SD. Kalau suka sama lawan jenis, pasti dia gangguin sama Wasilin terus. Bang Herman udah tuh. Apa sih? Itu calonnya Bang Herman ya? Bukan. Itu tadi Radini namanya. Dia itu jurnalis majalah hewan gitu. Ada urusan apa majalah hewan sama Bang Herman? Aku kan udah lama buka bisnis kayak peternakan kucing. Nah, itu tadi ngomongin soal kucing. Serius Bang, ada ternak kucing kayak gitu? Bukannya dalam hadis diharamkan ya jual beli kucing kayak gitu, Bang? Iya, emang ada. Loh? Jadi aku tuh di situ tuh kayak jual beli kucing gitu tuh sebenarnya tujuannya lebih ke buat ngurus dia gitu, buat ngurus, buat ngasih pangannya mereka, lebih ke situ sih. Aku boleh lihat pet shopnya? Boleh lah. Tapi nggak enak ah, belum tepat kalau dibilang pet shop. Nggak apa-apa ya. Sore ini yuk bareng-bareng. Ai gak bisa. Ai mau pulang cepet-cepet. Gue juga gak bisa. Gue ada kerjaan biasa. Pengen sih, tapi lain kali aja ya. Kenapa? Gak apa-apa. Pengen di rumah aja sore ini. Ya, aku sendirian dong. Ya udah, aku... Gak apa-apa. Di sana kan rame. Lagian, kalau berdua-duaan, mana mungkin Bang Herman mau kan? Asma tadi ngomong apa? Gak apa-apa. Nanti kalau ada kucing yang bagus, aku nitip ya. Nanti belokan ke kiri kedua, ada rumah pagar hitam.
di situ tempatnya. Kalau susah tanya orang aja, tapi mersnya udah sesuai kok. Assalamualaikum. Dewi. Bang. Waalaikumsalam. Kenalin nih, namanya Marmut. Marmut? Mm-mm. Ini? Iya. Namanya Marmut? Iya, keren kan? Jadi dia kucing, tapi tetap namanya Marmut. Jahat banget, nanti krisis identitas lo dia. Enggak lah, yuk masuk ya. Oh iya. Enak banget mau lihat kucing dapat minum sama kue. Ya biar kamu ambil kucingnya tuh. Mau makan ya? Iya, silakan. Enak banget loh, kayak yang kita sering makan di kafe. Kan sama-sama resep buatanku. Bohong, bikin sendiri. Makanya cobain minumnya juga. Ini curang banget, ini juga. Racikan buatanku. Kalau misalnya kamu doyan, berarti kamu harus ambil lo kucingnya. Apa hubungannya Bang Herman? Kenapa sih? Aku tanya boleh ya? Boleh, tapi aku jawab atau enggak ini suka-suka aku ya. Kenapa harus kucing Bang? Jadi, sekitar tahun 2014-an. Itu contohnya di Jakarta Utara aja deh, populasi kucing kayaknya, kucing kampung kurang lebih ada 47 ribu ekor. Yang mana mereka itu kalau dikasih ke orang itu kan jarang ada yang mau, ya kan? Ada yang disiramin air panas, ada yang ditendangin, kasihan kan mereka. Nah bedanya, kalau kamu perhatiin di sini kebanyakan emang kucing-kucing kayak gini, kucing kampung, kucing dom. Itu aku rawat, aku mandiin, aku rapihin, gitu. Ini malah, nih, ya. Malah ada yang aku lesin bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Apaan sih, Bang? Bisa, tuh. Berarti, kalau yang kucing kampung jarang ada yang mau ngambil dong, Bang? Kalau menurut kamu, kita diciptain buat apa? Untuk menjadi khalifah? Untuk mengemban amanah. Kalau aku menerjemahkannya gini, kita diciptain di dunia ini untuk diuji. Ujiannya itu adalah sebesar-besarnya kita bisa memberi manfaat kepada makhluk yang lainnya. Nah buat aku salah satunya nih buat kucing gitu. Karena kalau di sini mereka tuh aku rawat, aku mandiin sampai benar-benar rapi, sampai harapannya bisa ada orang yang baik hati mau ngambil mereka gitu. Bang, abang kok belum nikah sih? Yaelah pertanyaannya. Enggak bang, bukan yang ngeledek, tapi emang abang gak pernah jatuh cinta? Pernah, malah sekarang lagi jatuh cinta. Sama siapa? Ada, orangnya baik hati, suka ngingetin sholat, sayang sama aku, sayang sama keluarga aku juga, berprestasi juga, jago masak, ini yang ngajarin aku masak dia. Cantik. Indah. Terus kenapa bang? Ada sesuatu yang bikin kita gak bisa menikah. Beda mazhab. Ya Allah, beda agama, Bang. Kadang bukan perbedaan yang bisa menghalangi pernikahan. Justru sebaliknya, persamaan juga bisa membuat dua insan yang saling jatuh cinta terhalang untuk menikah. Assalamualaikum. Ngapain di sini? Ada perlu sama orang tuamu? La ya mas
Suhum fiha nasabu wa ma hum min habimuh rajin. Begitu Pak, kalau enggak keberatan dan niatan baik saya diterima, insya Allah saya akan kesini bersama orang tua saya untuk melamar secara resmi. Namanya orang tua ya, pasti mau anaknya nikah sama laki-laki baik. Tapi ya, kembali lagi saya bergantung sama anak saya. Gimana Asma? Maaf Dok, aku sudah punya pilihanku sendiri. Aku gak bisa jadi istri kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mar. Lu gak apa-apa, Dok? Gak apa-apa, Mar. Jujur ya, ini bacaan Quran tuh yang paling menyayat hati gue. Bikin gue sedih banget. Iya, barusan itu surat Al-Hijr ayat 45-48, Mar. Tentang surga. Gile orang galau. Ayat tentang surga aja dibikin sedih. Kasih ya, Mar. Udah menemenin. Lebay lu. Lu udah nyerah? Ya udah ditolak, mau gimana lagi? Gua doain aja, mudah-mudahan Bang Herman mau sama dia. Lu ingat lagu gak? Ingat gak? Lagu apaan, Mar? Cinta memang tak harus memiliki. Gua udah kayak penyair ya. Basi lu. Basi. Ikhlas namanya. Oh, ikhlas ya? Oh, gua lupa. Oh, ikhlas. Semangat. Udah, jangan sedih, semangat. Tawa, ayo ketawa. Iya, bawel. Ayo, ayo kompak, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Mas? Bang Herman tuh mukanya ditekuk aja, udah kayak kanebo kering. Eh Bang, mau laporan dong? Lapor apa? Itu teman-temannya Bang Herman, perkumpul makannya suka nggak pada bayar. Masa? Termasuk si Asma sama Dewi? Ya nggak juga sih. Itu Mas Rido, kalau ngutang bayarnya suka lama. Udah gitu pakai sok-sokan lagi, sok-sokan ngeraktir yang lain. Rido atau? Ya udah nggak apa-apa lah. Beneran nggak apa-apa? Ya tetap nanti aku bilangin. Ya sekarang anggap aja lunas. Ntar aku yang ganti semua. Asik. Lagi banyak duit nih Bang? Enggak banyak. Cuman titipan doang. Itu minum siapa? Oh, iya Bang. Biasaan makanya itu kayak gitu, gak apa-apa tapi ya. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam Bang, kok kesini? Alasanku gak menikah karena aku masih menunggu wanita yang bisa memberiku kenyamanan dan keseimbangan. Wanita yang bersamanya cita-citaku menjadi cita-citanya. Cita-citanya menjadi cita-citaku. Dewi, maukah kamu menjadi istriku? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Eh Wi,
anak teman ibu ada yang mau nih sama kamu. Bu. Sudah sukses, Wi. Alim lagi. Pokoknya ganteng. Sama kayak papa kamu dulu. Bu. Sudahlah, Wi. Dengerin ibu. Jangan sampai kamu nyesel nanti jadi pen... Bu, tapi Dewi udah ada calon. Bu. Kalau kamu gak bawa ke rumah, berarti kamu bohong. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kemarin ikut nyumbang buat Rohingya nggak? Kok lu gitu? Waktu aksi bela Yaman lu keluar-keluar paling kencang. Wah, kemanusiaan lu bergantung sama keberpihakan politik ya? Lah, Vin, kok gitu? Ya, abis... Bang, biar gue yang jawab. Gua kemarin nggak ikut nyumbang itu. Bukan apa-apa, Vin. Tabungan gua habis. Ya. Terus, lu ikut bantu? Nah, ini... Sebetulnya kan gue bantu atau enggak lu kan urusan lu dong. Ustazan aja, insya Allah umat muslim di dunia semuanya terluka setiap ada saudaranya yang tersakiti, setiap ada konflik manusiaan, setiap ada kezaliman. Ya santai aja. Amin. Udah jadi Bang Herman lo ya? Ya. Wih, ninja datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, insya Allah. Wi, udah selesai belum? Belajar itu gak ada selesainya, Vin. Bukan, maksud gue itu charge-nya. Kalau udah gantian. Iya, udah, makasih. Belajar mulu sih lu. Vin, lu penasaran deh. What? Lu mau tanya apa sih? Kayaknya sering gue ratiin bawa kamera. Ini hobi gue aja. Hobi apaan? Lihat dong. Enggak, privasi. Mau tanya yang aneh-aneh lu ya? Enggak, cuma foto-foto ya. Assalamualaikum. Asma, Dewi, bantuin Ayu. Asma mana? Biasanya udah dateng. Ayu ketularan Asma. Wi, Ayu. Iya, bentar, besin dulu. Ayu. Yakin deh, itu Ayi jerawatan. Bukan urusan kita. Atau dia habis operasi plastik. Bukan urusan kita, Dok. Masa lu gak penasaran sih? Itu Ayi loh. Lu gak pernah tahanan untuk gak tahu sesuatu ya? Ya, tahan kok gua. Ah, lu tahu kan Ayi bukannya kenapa? Gak tahu gua. Masa lu gak tahu gak penasaran? Dibilangin. Vin, kodrat manusia itu ingin tahu. Bukannya gak pernah puas ya? Iya, salah satunya dengan keingintahuan itu. Itu bagian dari gak puas. Au. Kenapa sih, Ayi? Tadi Ayi buru-buru ke kampus. Jadi, gak sempet make up-an. Dewi jangan lebay deh. Kayak yang baru lihat. Masih belum biasa aja, Ayi. Jagain. Iya. Teman-teman belum tahu. Bang Herma sama Rido yang belum tahu. Emang kamu gak ribet, Ai? Pakai makeup tebel terus. Siapa sih, Wi? Yang gak mau jadi diri sendiri. Dewi kan enak. Udah pintar dari sananya. Udah cantik dari sananya. Udah baik dari sananya. Kalau Ai mau jadi diri sendiri, tapi kan orang-orang maunya lihat yang cantik aja. Lagian Ai kerjaannya endorse. Kalau enggak cantik, mana bisa? Kan? Ai pakai makeup gini untuk dilihat manusia. Bukan, Wi, untuk diperlakukan dengan baik. Setiap di tempat umum, Ai pakai makeup begini.
Kecuali kalau tidur sama sholat. Sholat? Cuma Allah yang nerima Ai apa adanya. Dari mana? Ngobrol, kok bisa keluar. Makan yuk. Ai traktir. Ada produk besar gitu yang endorse ke Ai. Ayo, gue pesen ya. Mas Indra. Ai, mau bareng? Gak usah, Wi. Udah pesen cintan. Oh, ya udah, Dewi duluan ya kalau gitu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati, Wi. Yuk. Bang Herman sama Rido yang belum tahu. Kevin tahu dan dia tetap hargain Ai. Gak berubah. Pernah bertanya, kenapa ada kata cantik? Ada yang bilang untuk memuji wanita yang punya kelebihan rupa. Ada juga yang bilang cantik itu pujian yang diciptakan untuk setiap wanita. Yang jelas, cantik itu memberikan rasa percaya diri, membuat kita lebih dihargai, dan memberi kita perlakuan istimewa. Ini cerita Ai tentang makeup dan perlakuan istimewa terhadap ras cantik dan cinta. Lama nunggu ya? Enggak kak. Yuk. Kevin satu-satunya laki-laki selain keluargaku yang tahu wujud asliku tanpa makeup. Ai. Kok Kevin tahu? Tahu apanya? Ai kan lagi enggak pakai makeup. Loh. Emang ada bedanya? Sejak saat itu Kevin adalah tempat Ai berbagi, rumah buat Ai. Satu, dua, ti. Satu, dua, ti. Satu, dua, ti. Nah, udah? Udah bagus emangnya. Mau lihat ya, Kim? Siapa? Gak penting. Abis ini kita mau makan apa? Mie ayam. Nah, boleh. Ada mie ayam enak di potongan. Boleh, boleh. Ayo. Ai tahu waktu Kevin banyak tersisa dihabiskan bareng Ai. Tapi waktu itu Ai gak peduli. Ai senang bawa sama-sama Kevin. Vin, abis ngerjain proyek apa? Vin. Hah? Lagi sibuk kerjain proyek apa? Oh, baru keluar gue, dok. Kenapa? Iya, keseringan absen, ey. Ada kerjaan gak? Bagi gue dong. Sehebat apapun kita menahan diri, hubungan di luar pernikahan punya dampak buruk, termasuk hubungan Ai sama Kevin. Kevin? Ya? Kevin kok baik sama Ai? Hah? Iya. Padahal kan Kevin tahu Ai aslinya kayak gimana. Emang aslinya gimana? Kayak gini. Cantik. Sehebat apapun kita menahan diri, celah untuk setan menggoda akan kelihatan juga. Min, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin bawa motor. Motornya dijual, lagi nunggu motor baru. Padahal Ai tahu motornya dijual karena Kevin kehabisan uang pegangan.
Vin, kita nggak bisa begini terus. Aku udah tunggu dari tadi, Asma. Maaf, tadi susah dapat angkot. Kenapa? Tadi kayak panik gitu di telepon. Kamu pernah jatuh cinta nggak sih? Mak, apa sih? Iya pernah, Ma. Deg-degan. Dalam perut kayak ada kupu-kupu terbang gitu. Nyaman, tapi aneh. Ridho ya? Ya kali, playboy karbitan. Kevin. Atau teman kantornya ya? Ma, kayaknya aku... aku jatuh cinta sama Bang Herman. Kamu suka sama Bang Herman? Cinta, bukan cuma suka, Asma. Tapi kamu tahu kan, aku... Maka dari itu aku perlu ngobrol sama kamu. Aku... aku mau minta dinikahi oleh Bang Herman. Minta dinikahi? Kita perempuan, Mi. Bukankah boleh wanita minta dinikahi oleh laki-laki karena mencintai kesolehannya? Aku gak pernah jatuh cinta sedalam ini sebelumnya. Aku kagum sama Bang Herman. Tapi sebatas itu. Aku bantu kamu ya, Li. Pamit dulu ya, Bang Her, Asma, Yui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian nggak pulang? Ada yang mau disampaikan Dewi sama Bang Herman. Tentang? Sebelumnya maaf kalau Dewi lancang. Dewi mau jadi istri Bang Herman. Bang. Kita tunggu dia siap aja, Wi. Siap kok. Serius? Siap mau langsung lamar Dewi? Bukan, maksud aku siap buat ngejawab. Wi. Dalam situasi normal, pria manapun pasti mau kalau Dewi minta untuk jadi suami. Makanya aku di sini bahagia banget. Tersanjung. Tapi di sini situasinya berbeda, Wi. Bang, aku datang ke sini dengan kesiapan untuk ditolak. Jadi enggak apa-apa, jujur aja. Asma, ada yang mau aku sampaikan, tapi aku mohon dijaga baik-baik, janji. Aku gak punya ketertarikan secara seksual kepada perempuan. Gua gak bisa, Man. Kalau gua bisa juga, dari kemarin-kemarin gua udah berhenti hubungin lu. Iya, tapi kamu gak bisa maksa saya, Dan. Saya mau berubah. Saya tahu ini berat, tapi... tapi ini untuk kebaikan kita sama-sama. Lagian kamu ngapain di sini?
Di mana lagi? Lu hindarin gue terus. Harusnya kamu sadar dong. Saya menghindar berarti saya gak mau lagi. Man, maaf Dar. Udah, cukup. Assalamualaikum. Man, tunggu Man. Man, gue sayang sama lu. Gue cinta. Bentar-bentar, jadi Bang Herma itu gay gitu? Pantes, aneh gak sih semapan itu? Sebaik itu, belum nikah. Ya tadinya gue kira karena standar Bang Herman ketinggian aja. Maha adil bener Allah. Ya, terus gimana Dok? Apanya? Asma Rido. Kalau Asma tahu kalau Bang Herma itu gay, mungkin Asma mau nerima Rido jadinya. Gue coba aja kali ya. Tapi kenapa sih Rido suka sama Asma? Padahal kan tiap ketemu berantem terus. Nggak tahu, Ai. Kayak... Kayak apa? Kayak dia bikin gue jadi diri gue yang terbaik. Tapi Rido suka gangguin Asma melulu. Iya. Nah itu mah dia caper, Ai. Serah deh, yang penting sekarang gue coba telepon dia lagi dulu. Tangannya sampai gemeteran. Diangkat. Halo, assalamualaikum Asma. Enggak, biasa aja. Udah 3 hari pada gak kesini. Mungkin sibuk. Kamu gak cerita-cerita? Enggak lah, wallahi enggak. Iya, aku percaya, Wi. Aku sudah janji, aku akan simpan aib abang rapat-rapat. Makasih ya. Bang, boleh Dewi tanya sesuatu? Abang menolak Dewi karena abang gay. Aku takut aku gak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami nanti karena keterbatasan aku ini. Iya, gak usah ikut bisik-bisik, Bang. Bang, abang pernah deket atau pacaran sama sesama laki-laki? Pernah. Serius? Dulu, sebelum dekat sama Allah. Sekarang udah bisa nahan diri. Rasanya gimana, Bang? Apanya? Nahan diri gitu. Ya, mungkin sama aja kayak laki-laki sama perempuan normal yang nahan diri buat gak pacaran atau enggak nahan diri buat enggak nonton film porno mungkin. Abang begini dari lahir. Sejauh aku mengingat sih, aku belum pernah jatuh cinta sama perempuan. Ya mungkin bisa dibilang dari lahir. Bang, aku boleh berusaha? Jangan. Bang, aku... Aku cuma mau jadi anugerah untuk hidup orang lain. Bukan untuk jadi ujian.
Kita semua ini ujian untuk diri sendiri dan orang lain, Bang. Dia sendirian terus loh, berusaha nggak terganggu sama fakta yang didengar. Bang, mungkin itu jawaban Allah deh atas doa-doa abang selama ini. Enggak, gue kebetulan denger pembicaraan kalian kemarin. Dewi, yang sabar ya. Karena tahu Bang Herman kayak gitu, kalian hindarin dia. Itu Bang Herman loh, yang selalu berbuat baik, yang gak pernah sedikit pun ada niat jahat. Dia gay, Wi. Terus, itu emang pilihan dia? Wi, kami kesini mau bantu kamu, biar bisa kuat, cepet lupain perasaan kamu. Apa yang aku rasakan adalah perasaan yang paling indah yang pernah dirasakan wanita manapun. Dewi. Kalau ternyata dia suka sama gue atau Kevin gimana? Terus? Itu bagus dong. Malahan kalian disukai sama orang dengan hati paling baik. Wi, homo itu dilarang agama. Iya, kalian pikir Bang Herman gak tahu? Kalian pikir Bang Herman gak menderita? Kalian pikir Bang Herman gak berusaha? Kalau kalian pikir orientasi seksual kita lebih mulia dari Bang Herman, kalian salah. Dan aku ngomong kayak gini bukan karena perasaan aku ke dia. Assalamualaikum. Salam. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Tumbuh cinta cinta yang menawan menghiasi hari-hari. Assalamualaikum. Mas Herman. Waalaikumsalam, Wi. Boleh aku berkunjung ke rumahmu? Jangan rese deh, Dok. Kenapa ngajak ketemu lagi? Biasanya kan juga ketemu. Biasanya enggak berdua. Gak baik, Dok. Ya, maaf. Sudah menyatakan perasaanmu ke Bang Herman. Gak jadi. Dewi rasanya lebih pantas. Kenapa? Ya, gak apa-apa. Merasa gitu aja. Karena tahu Bang Herman itu gay, kamu mundur. Kamu nguping? Gak sengaja. Kecewa ya? Gak juga sih. Cuma agak berubah aja pandanganku tentang dia. Asma, kalau perasaan kamu ke Bang Herman sudah nggak ada, apa aku boleh sekali lagi ke rumah kamu untuk ngelamar? Dok, kamu tahu kenapa aku suka sama Bang Herman? Karena dia udah sukses? Dok, Bang Herman itu hafiz, sama kayak kamu. Tapi dia sembunyikan, karena dia takut dikuasai kesombongan. Dia cerdas, tapi dia gak pernah menggunakan kecerdasannya untuk memudahi orang lain. Tapi itu kan kagum namanya, Asma, bukan cinta. Menurutmu, cinta itu yang seperti apa? Yang aku rasakan ke kamu, nyaman dan tanpa alasan. Salah. Rumi bilang, sebagus apapun kita menjelaskan tentang cinta, ketika kita merasakan cinta, kita akan malu dengan penjelasan kita. Gak ada penjelasan pasti tentang cinta, Dok. Semua punya frekuensi masing-masing. Buatku, cinta itu harus fisabilillah. Harus di jalan Allah, harus mendekatkan aku kepada takwa. Dan aku gak begitu. Cinta yang fisabilillah itu bisa dibangun sama-sama dari nol.
dimulai dengan ikatan suci di mata Allah. Maksudmu? Gak semua orang punya keberanian untuk melamar kedua kali setelah ditolak. Apalagi ini Hafiz. Masa aku tolak lagi? Kamu bilang Hafiz gak ada gunanya kalau gak diamalkan. Memang kamu mau selamanya gak mengamalkan? Lagian, menghafalkan itu kan modal untuk mengamalkan, ya kan? Ya sudah, Wi. Kalau kamu kemarin bohong, Ibu gak masalah. Enggak bohong, Ibu. Ada bener laki-lakinya. Soleh, baik, sukses, lengkap, Bu. Kalau ada mana? Kata anak sekarang, no pick, hoek. Hoax, Bu. Bukan hoek. Hah? Elang-elang sama saja. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Nak Herman ini yang diceritakan Dewi? Iya, Ibu. Kalau begitu, kesini mau melamar? Ibu, Biarin. Biar jelas. Insya Allah, kalau Ibu dan Dewi berkenan, saya berniat mau melamar anak Ibu, Dewi. Ibu sih seneng banget. Bu, denger dulu. Masih rumah ini. Gak apa-apa, Wi. Biar aku aja. Sudah nikah? Kamu mau poligami? Bu, dengerin dulu sampai selesai. Saya ini penyuka sesama jenis, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ibu enggak setuju. Bu, jangan gitu. Dengerin dulu Mas Herman. Apa yang mau didengar? Orang kelainan begini? Istighfar, Bu. Coba kalau Dewi di posisi Mas Herman, perasaan Ibu gimana? Jadi kamu mau kawin sama dia? Orang yang berpenyakit begini? Maaf, Bu. Saya keberatan kalau apa yang saya alami disebut penyakit. Jadi apa namanya? Kamu mau bilang itu fitrah? Kamu mau jadikan anak saya topeng? Ibu. Dengan segala hormat, Bu. Saya ingin menikahi Dewi untuk sebagai istri. Bukan topeng, Bu. Saya ingin menyempurnakan separuh agama saya. Dan satu lagi, apa yang saya alami itu bukan penyakit, Bu. Saya yakin Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang kuat. Saya kuat, Bu. Bu. Yakin kamu bisa membahagiakan Dewi? Dengan sepenuh hati, Bu. Bu, izinkan Dewi untuk menjadi kekuatan Mas Herman dalam menghadapi ujian ini. Bang Herman nikah sama Dewi. Rido juga lagi proses sama Asma. Iya, apa kita nikah juga? Nikah karena semua teman kita nikah? Menurut Kevin, apa landasan yang paling kuat untuk dua manusia melangsungkan pernikahan? Cinta. Allah, Vin. Bukan cinta. Gak disebut cinta kalau bukan karena Allah. Cinta yang karena Allah itu yang bagaimana?
saling mendoakan walau tanpa berbicara, saling mengingatkan dalam kebaikan, yang menjauhkan dari kesempatan bermaksiat. Menurut Kevin, kedekatan kita ini karena Allah. Menurut Ai enggak. Ai sama Kevin melampaui batas. Tapi kita bahkan enggak pernah bersentuhan. Ya tapi kemana-mana kita berdua. Ai juga tahu, Kevin selalu bantu Ai foto untuk endorse. Kevin enggak hapus foto-foto Ai. Terus gimana? Waktu itu Ai enggak jawab sama sekali. Kami udah salah, gegabah dalam bertindak, merasa aman dari godaan setan, padahal diam-diam memupuk jalan mendekati zina. Ai sadar lebih cepat dan memilih menjauh. Bertahun-tahun kemudian, aku sadar kalau waktu itu kedekatan kami dipertahankan, aku mengambil nikmat cinta yang bukan hakku. Bukankah seperti kata Ai dulu, bukan cinta kalau bukan karena Allah? Dan bukankah pembuktian cinta di mata Allah adalah pernikahan? Satu kisah kan selalu menanti. Jadi, karena Asma sudah terima, sebelum kamu bawa keluarga kamu ke sini, ada baiknya kamu tahu dulu wajah anak saya. Daripada kaget nanti borokan kan? Ya, silakan Asma. Dan saat itu, gue langsung ngerti bagaimana perasaan Nabi Musa di Bukit Tursinah.